Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suguhan Sepincuk Berita. Mengantisipasi terjadinya penularan wabah PMK yang sudah mulai mewabah di Jawa Timur, petugas gabungan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak di Pasar Hewan Kabupaten Pacitan. Satu persatu ternak sapi yang baru saja turun dari mobil kemudian dilakukan pemeriksaan, mulai dari mulut dan kuku hewan ternak. Pemeriksaan kesehatan hewan ini merupakan antisipasi sekaligus tracing dari pemerintah dengan adanya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak yang mulai mewabah di Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan oleh petugas di pasar hewan tersebut, tidak ditemukan adanya ternak yang suspek maupun terjangkit wabah PMK. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pacitan, Pak Muji, menuturkan, meski sejauh ini Kabupaten Pacitan masih aman dari wabah PMK, namun kebanyakan para pedagang hewan di Pacitan ini mengambil hewan ternak dari Kabupaten Wonogiri yang dikabarkan sudah terdapat suspek PMK pada hewan ternak. Pemerintah daerah juga bakal membatasi akses jual beli hewan ternak dari luar daerah. Yang pertama, kita sampaikan kepada masyarakat secara umum bahwa di Jawa Timur memang terjadi wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak ruminansia. Sudah ada beberapa kejadian di Jawa Timur dan di Pacitan kita sedang meningkatkan kewaspadaan. Oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pacitan memohon dan meminta dukungan dari Polres, dari Kodim untuk memantau dan mengendalikan jangan sampai terjadi di Kabupaten Pacitan. Kepada masyarakat diminta tetap tenang, tetap beternak seperti biasa dengan meningkatkan upaya untuk memantau kondisi ternaknya. Yang pertama, kalau ada ternaknya tidak sehat, segera dipisahkan dari kandang dan dilaporkan ke petugas untuk diperiksa. Yang kedua, selama masih ada wabah ini, diupayakan membatasi ternak masuk ke Pacitan. Apapun jenis ternaknya, karena PMK ini bisa terjadi pada berbagai jenis ternak. Diupayakan membatasi, syukur kalau tidak. Nanti kita akan tingkatkan langkah-langkah ini sesuai SOP-nya tergantung dengan hasil monef kita. Kalau tidak ada temuan, maka semua masih bisa berjalan seperti biasa. Hanya memang diminta masyarakat tetap tenang dan mewaspadai. Meski wabah ini hanya menular pada hewan ternak dan tidak berbahaya bagi manusia, namun jika hewan ternak yang terjangkit tidak segera mendapatkan penanganan, maka berakibat kematian pada hewan ternak. Edwin Aji, JTV, Pacitan.